Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Orang tanpa wajah, Su Xiu. Lin Dong melihat julukan aneh yang diberikan kepada individu peringkat atas pada daftar pemula, sebelum dia tanpa sadar mengangkat alisnya. Sepertinya orang ini agak aneh dan misterius ya, gumam Lin Dong. Sehubungan dengan kekuatan yang disebut orang tanpa wajah ini, Lin Dong tidak memiliki keraguan sama sekali. Untuk mendapatkan persetujuan dari semua orang di wilayah Chaotic Dimensi, di mana tak terhitung ahli dan jenius yang mengerikan bersembunyi, tidak mungkin dia bisa mencapai prestasi ini dengan keberuntungan. Su Xiu sangat kuat. Selain itu, ia dianggap bukan milik sekte siapapun. Selain itu, dia hampir tidak meninggalkan petunjuk tentang keberadaannya, dan meskipun kemampuan pengumpulan informasi pavilion yang unggul, mereka hanya dapat mengumpulkan beberapa informasi dangkal tentang dia, ucap Mu Lingxian. Menempelkan kepalanya yang mungil, Mu Lingxian melirik tempat di mana Lin Dong menatap, sebelum tertawa sambil berkata. Orang itu sama dengan kakak laki-laki Lin Dong. Dia tiba-tiba muncul entah dari mana. 1 tahun yang lalu dia muncul untuk pertama kalinya. Kemudian, dia bertarung dan menghabisi ahli tahap kematian mendalam yang sempurna, adegan itu kemudian menyebabkan keributan yang cukup besar selama periode waktu itu. Setelah kejadian itu, ada rumor lain yang beredar tentang dia juga, telah dikabarkan juga, bahwa Flame Divine Hall Tang Xin Lian, serta Zhou Ze Gunung Seribu Gajah, keduanya bertarung melawannya. Namun, mereka tampaknya tidak berhasil dengan hasil yang baik. Oleh karena itu, tempat pertama dalam daftar pemula diamankan dengan kuat olehnya. Hehehe, jika kakak Lin Dong berhadapan dengannya, aku bertanya-tanya, siapa yang akan lebih kuat ya, ucap Mu Lingxian menjelaskan. Lin Dong tidak bisa menahan tawa ketika dia menggosok kepala Mu Lingxian dan menjawab. Dia adalah individu yang kejam. Aku tidak ingin memprovokasi dia kecuali mendesak, jawab Lin Dong. Setahun yang lalu, dia baru saja memasuki Chaotic Dimensi. Pada saat itu, dia baru saja menembus ke tahap kehidupan mendalam. Adapun Su Xiu, dia sudah memiliki kekuatan untuk membunuh ahli tahap kematian mendalam awal saat itu. Kemampuannya bahkan menyebabkan Lin Dong merasa syok dan takut di dalam hatinya. Sepertinya memang ada banyak harimau yang mengintai dan naga tersembunyi di Chaotic Dimensi ini. Jika orang seperti itu berpartisipasi dalam kompetisi kilat ini, Lin Dong, yang ingin mengambil jejak esensi petir, mungkin harus berhadapan dengan orang yang berada di urutan pertama pada akhirnya. Adapun hasil akhirnya, bahkan Lin Dong penasaran untuk mencari tahunya, pikir Lin Dong. Ayo pergi, kita harus bergegas ke wilayah Laut Api terlebih dahulu. Melihat apa yang disebut kompetisi kilat, itu harusnya segera dimulai, ucap Lin Dong sambil melemparkan gulungan di tangannya ke arah Mu Lingxian dengan senyum di wajahnya. Namun, senyumnya sedikit lebih serius dari sebelumnya. Yang lain mungkin tidak menyadari alasan mengapa Flame Divine Hall memilih untuk mengatur kompetisi kilat ini. Namun, Lin Dong benar-benar tahu dengan jelas tentang hal itu. Menggunakan simbol Tester Bolt Ancestral sebagai umpan, Mo Luo dan Flame Divine Hall-nya ingin memancing keluar Yimou yang bersembunyi di dunia ini. Ini adalah rencana besar dan berani. Lin Dong hanya bisa membayangkan, pergolakan yang akan dihasilkan dari masalah ini. Bentuk kehidupan kain seperti Yimou adalah sesuatu yang sangat asing bagi orang-orang. Namun, bagi para ahli yang memiliki pemahaman tentang masa lalu, mereka akan tahu betapa menakutkannya Yimou ini. Lebih jauh lagi, apa yang membawa rasa dingin ke hati orang-orang, adalah bahwa Yimou tidak dapat hidup berdampingan dengan makhluk hidup lain di dunia ini. Alasan mereka datang, adalah untuk menelan semua yang ada di dunia ini. Karenanya, mereka adalah musuh bersama setiap manusia yang hidup di dunia ini. Apakah rencana Mo Luo akan berhasil? Lin Dong tidak dapat membuat penilaian yang konkret. Meskipun dikatakan bahwa Mo Luo telah mengumpulkan beberapa ahli tingkat atas, makhluk seperti Yimou adalah momok bencana di zaman kuno yang menakutkan, pikir Lin Dong. Saat dia memikirkan hal ini, Lin Dong menggelengkan kepalanya dengan lembut, menahan pikiran dan suasana hati yang rumit itu di dalam benaknya. Dia tahu, bahwa dia saat ini tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam masalah seperti itu. Namun, sebagai pemilik simbol ancestral, dia tahu bahwa dia pasti harus berperan dalam mengawasi perkembangan masalah ini.
Menghembuskan napas dengan lembut, Lin Dong mengangkat kepalanya untuk melihat garis yang dibuat oleh laut dan langit di kejauhan. Melihat langit di sana, awan badai tampak menyatu dan menekan di atas tanah. Wilayah Laut Api adalah hamparan wilayah laut yang sangat luas di Laut Iblis Chaotic. Di dalam wilayah laut ini, tidak ada faksi lain. Di tempat ini, hanya ada satu tuan, yaitu, Flame Divine Hall. Tidak dapat disangkal, bahwa mereka adalah penguasa dan tuan dari wilayah laut ini. Banyak ahli kuat yang mirip dengan awan di langit yang berkumpul di Chaotic Dimensi. Dibandingkan dengan wilayah Suan Timur, kekuatan besar di sini jelas terkunci dalam hubungan yang bahkan lebih rumit. Menempati wilayah laut raksasa seperti itu saja, bukanlah suatu hal yang mudah. Alasan utama mengapa Aula Api Flame dapat melakukannya, adalah karena Mo Luo. Panggung Samsara, wielder dari simbol leluhur yang berkobar. Dua judul yang sederhana, namun bahkan para ahli tahap reinkarnasi tingkat atas tidak akan berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat terhadapnya. Di wilayah laut ini, hampir tidak ada orang yang berani menantang otoritas Aula Api. Bahkan faksi-faksi besar itu secara tidak biasa akan memilih untuk melatih diri, ketika mereka mencapai wilayah laut ini. Ketika Lin Dong dan Mu Lingxian tiba di wilayah laut api, itu sudah 5 hari kemudian. Berdiri di atas paus raksasa, Lin Dong menatap ke arah wilayah laut di depannya, yang diwarnai warna merah samar, sementara kejutan dan keheranan melintas tak terkendali di matanya. Saat memasuki wilayah laut ini, dia bisa merasakan, bahwa ada energi yang sangat mengamuk dan berapi yang terkandung di bawah laut. Ada rantai gunung berapi berkelanjutan di bawah wilayah laut api. Jangan berasumsi bahwa wilayah laut ini tenang dengan menilai permukaannya saja. Di bawah permukaan, kamu akan melihat gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya meletus dan memuntahkan lava. Jika seseorang dengan ceroboh bergegas, bahkan para ahli pada tahap kematian mendalam akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan, ucap Mu Lingxian menjelaskan. Sebagai anggota klan Paus Sage Abadi, Mu Lingxian jelas sangat akrab tentang struktur bawah tanah laut. Menganggukkan kepalanya samar-samar, Lin Dong melanjutkan untuk tersenyum sambil menjawab. Ayo pergi, kita harus segera menuju ke kota Aula Api di pusat wilayah laut, ucap Lin Dong. Saat suaranya terdengar, Lin Dong memimpin dan bergegas ke depan. Menepuk paus raksasa dengan lembut, Mu Lingxian mengikuti di belakang. Mengibas-ngibaskan ekornya yang besar, ia dengan cepat tenggelam ke laut. Saat paus raksasa menyelam, Lin Dong dan Mu Lingxian berubah menjadi dua sosok cahaya, dengan cepat menembak langsung ke arah bagian terdalam dari wilayah laut. Sampai sekarang, wilayah laut api ini lebih hidup. Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi langit, itu menutupi langit ketika mereka semua menuju ke arah yang sama. Pemandangan ini tampak agak agung dan megah. Saat mereka secara bertahap menuju ke bagian terdalam wilayah laut api, Lin Dong bisa melihat kelompok besar orang yang mengenakan baju besi merah berapi-api berlarian dari waktu ke waktu, dengan mengenakan helm, mata mereka yang tajam dan serius saat mereka terus-menerus memindai lingkungan mereka. Melihat pasukan ini seperti kelompok di sekitarnya, Lin Dong bisa melihat lencana api di dada mereka. Itu adalah lambang Flame Divine Hall, ini sudah jelas, mereka adalah unit penegakan dari Flame Divine Hall. Melihat para penjaga yang sangat terlatih, Lin Dong hanya bisa menganggukkan kepalanya. The Flame Divine Hall tidak dapat disangkal, Meteka adalah salah satu raksasa di Chaotic Dimensi. Wilayah laut api agak luas dan lebar yang terdiri dari jaringan pulau-pulau yang padat. Di mana Lin Dong dan Mu Lingxian ingin pergi, adalah Fiery Flame City, markas Flame Divine Hall. Itu secara kebetulan adalah lokasi diadakannya kompetisi petir. Ketika Lin Dong dan Mu Lingxian mendekati kota api, itu sudah senja. Setelah mencapai kota itu, benua merah-merah muncul di kejauhan. Di benua itu, sebuah kota raksasa yang tampak tak berujung, seperti naga api kuno yang duduk di tanah, dan berdiri di atas wilayah laut. Sebuah penghalang cahaya merah tua, mirip mangkuk terbalik yang menyelimuti seluruh kota. Fluktuasi energi yang sangat menakutkan memancar keluar dari permukaannya. Karena energi ini, bahkan ruang di sekitarnya menunjukkan lengkungan yang halus dan distorsi. Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari sekitar kota seperti hujan lebat. Akhirnya mereka melewati layar cahaya dan masuk ke kota besar itu. Lin Dong dan Mu Lingxian perlahan-lahan turun dari langit, sebelum memasuki kota raksasa dan megah itu. Begitu mereka masuk, suara berisik yang mengalir ke langit menyapa mereka, menyebabkan kepala Lin Dong berdering untuk sementara waktu. Segera, ia mulai tertawa pahit pada lautan orang-orang yang menakutkan di kota. Mungkinkah semua ahli terkenal di Chaotic Dimensi semuanya berkumpul di sini, pikir Lin Dong. Kakak laki-laki Lin Dong, telah dikatakan bahwa Fiery Flame City memiliki paviliun penyambutan tamu.
Siapapun yang berpartisipasi dalam kompetisi kilat itu, mereka akan ada di sana. Apakah kita akan pergi ke sana juga, melihat kota yang hidup ini? Kegembiraan muncul di mata Mu Lingxian saat dia berbicara sambil tersenyum. Ya, Lin Dong mengangguk. Sampai sekarang, berbagai sosok tiran dan pengganggu lokal telah berkumpul di tempat itu. Ketika orang-orang gaduh itu berkumpul bersama, itu mungkin mengarah ke pemandangan yang agak menarik. Dengan mengingat hal itu, mereka berdua tidak berlama-lama saat mereka langsung menuju ke paviliun penyambutan tamu, yang agak mencolok bahkan di kota api ini. Setelah kurang lebih 10 menitan, mereka berdua sudah muncul tepat sebelum paviliun menyambut tamu. Di dalam paviliun raksasa dan luas, ada beberapa penjaga mengenakan baju merah dengan aura pemberani yang memancar keluar dari mereka. Para penjaga itu terlihat agak ketat dan serius. Sepertinya Flame Divine Hall telah menghabiskan sedikit usaha demi menjaga ketertiban, terutama di lokasi ini. Ada berbagai ahli muda dari Chaotic Dimensi berkumpul di sini, dan tidak satu pun dari mereka yang penurut. Memasuki paviliun penyambutan tamu tidak membutuhkan pemeriksaan yang rumit. Karenanya, keduanya bisa masuk dengan sukses. Saat berjalan melewati pintu-pintu besar, suasana panas yang menyengat langsung menyapa mereka. Yang menyapa mata mereka adalah aula yang megah dan luas, dengan orang-orang tersebar di setiap sudut, dan suasana yang luar biasa. Saat memindai sekelilingnya, mata Lin Dong menyipit, sementara sedikit kejutan muncul di dalam hatinya. Dengan hanya pandangan yang sepintas, dia bisa merasakan beberapa fluktuasi aura yang kuat dan pemberani memancar keluar dari sekitarnya. Sepertinya kompetitornya semua cukup terampil. Lin Dong, ucap seseorang. Di saat Lin Dong sedang mengamati berbagai ahli di sekitarnya, suara terdengar akrab dan manis yang membawa serta sedikit kejutan dan kebahagiaan, tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Setelah sedikit melongo sebelum menggeser kepalanya ke belakang, dia disambut oleh beberapa wajah yang sudah dikenalnya. Memutar kepalanya, Lin Dong melihat tiga sosok dengan ekspresi terkejut di wajah mereka, yang berdiri di dekat sudut paviliun sambil balas menatapnya. Pemimpin kelompok itu adalah seorang gadis cantik dengan pinggang ramping dan lembut, dan mengenakan gaun berwarna terang. Orang yang memiliki penampilan yang begitu halus dan indah, tepatnya adalah Gu Mengqi dari klan Gu. Berdiri di samping Gu Mengqi, ada dua sosok yang akrab dan cantik. Mereka adalah Gu Yan, serta gadis muda yang pemalu, dan orang pertama yang bertemu Lin Dong ketika ia memasuki Chaotic Dimensi, yaitu, Gu Ya. Melihat tiga wanita wajahnya yang cantik, yang mengenakan ekspresi terkejut di bawah penerangan cahaya lilin, Lin Dong jelas melongo sejenak. Tepat, ada sedikit kegembiraan melonjak dari dalam matanya. Melihat beberapa wajah yang dikenalnya di negeri asing selalu merupakan peristiwa yang menghangatkan hati. Aku tidak mengharapkan kalian bertiga berada di sini juga. Bersama dengan Mu Lingxian yang agak bingung, Lin Dong berjalan, sebelum dia mengirim senyum pada mereka saat dia berbicara. Apakah kamu juga berpartisipasi dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh Flame Divine Hall? Oh iya, aku hampir lupa. Kamu saat ini sudah tidak lagi bukan siapa-siapa seperti kamu kembali, ketika kami pertama kali bertemu denganmu, ucap Gu Mengqi sambil menyeringai saat menatap Lin Dong. Dengan alisnya yang lembut melengkung seperti bulan sabit, wajahnya yang indah tampak sangat memikat. Setelah mendengar kata-kata lucu dari Gu Mengqi, Lin Dong tidak bisa menahan tawa. Segera, dia menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, hahaha. Kamu terlalu memikirkan aku, jawab Lin Dong. Hahaha, saudara Lin Dong tetap sesederhana sebelumnya. Peringkat ke-9 dalam daftar pemula bukanlah tempat di mana orang bisa dengan santai meraihnya. Ucap Gu Yan dengan senyum lembut. Tatapan yang dia kirim ke Lin Dong dipenuhi dengan ekspresi yang rumit, saat dia ingat pertama kali dia bertemu Lin Dong di Pulau Roh Misterius. Pada saat itu, dia dan Lin Dong keduanya menerobos ke tahap kehidupan mendalam. Namun, pada tahun lalu, tidak hanya Lin Dong telah jauh melampaui dia, dia bahkan telah menetapkan nama yang cukup kuat untuk dirinya sendiri di Laut Iblis Chaotic. Meskipun wilayah Laut Angin Surgawi bukanlah wilayah laut yang terkenal seperti wilayah Laut Flaming, Gu Klan jelas memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi yang cukup kuat. Oleh karena itu, mereka tahu tentang berbagai prestasi yang telah dicapai Lin Dong. Beberapa hari yang lalu, mereka bahkan tahu tentang prestasi yang telah dicapai Lin Dong di wilayah Lautan Surgawi. Pada saat itu, bahkan para tetua klan mereka terkejut sampai menamparkan bibir mereka sendiri, pikir Gu Yan. Sambil tersenyum, Lin Dong menatap Gu Ya, yang masih pemalu seperti sebelumnya, Lin Dong mengulurkan tangannya untuk menggosok kepala gadis kecil itu, Lin Dong tersenyum sambil berkata. Kamu sudah tumbuh lebih cantik, gadis kecil, ucap Lin Dong. Warna merah muda muncul di wajah kecil Gu Ya.
Namun, tindakan intim Lindong membuatnya merasa bahagia dan gembira. Meskipun Lindong telah menetapkan nama untuk dirinya sendiri di Chaotic Dimensi, dia masih hangat dan baik seperti sebelumnya. Hubungan di antara mereka tidak terlalu menjadikannya asing karena ketenaran dan status yang baru didapatkan. Setelah menyapa tiga wanita klan Gu, Lindong mulai memperkenalkan Mu Lingxian kepada mereka. Gadis kecil ini bahkan tampak lebih mungil lagi daripada Guya. Dengan dua kuncir kuda dan wajahnya seperti boneka porselen, dia terlihat sangat imut dibandingkan dari ketiga gadis itu, yang tidak bisa menahan diri untuk menggodanya, mencubit pipinya sambil terus berkicau dan mengobrol. Sambil tersenyum, Lindong mengambil tempat duduk di meja tempat mereka berada. Setelah mendengar obrolan yang jelas dan manis dari kelompok gadis ini, senyum di sudut mulutnya tumbuh lebih dalam. Sungguh pemandangan yang lembut dan damai. Kamu cukup mahir dalam menyebabkan masalah. Hanya dalam satu tahun, beberapa peristiwa besar yang terjadi di Chaotic Dimensi semuanya terkait dengan kamu. Menghindari diri dari kicauan tiga gadis lainnya, Gu Mengqi mengirim mata berairnya ke arah Lindong, yang menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri, sebelum berbicara dengan suara lembut. Bukannya aku menginginkan hal seperti ini. Aku hanya ingin mencapai beberapa tujuan aku, hanya itu saja. Jadi, aku tidak punya pilihan selain melakukannya, jawab Lindong sambil tersenyum, lalu dia mengganti topik, dan dia bertanya, apakah alasan kalian di sini adalah karena yang disebut kompetisi kilat, tanya Lindong. Ya, kapal dagang Gu Klan kami kebetulan berada di sekitarnya. Karenanya, kami dengan mudah memutuskan untuk bergabung untuk bersenang-senang. Bagaimanapun juga, daya pikat yang ditimbulkan oleh simbol Ancestral Thunderbolt agak kuat. Gu Mengqi menjawab dengan senyum tipis. Secara alami, kami juga menyadari posisi kami sendiri. Satu-satunya yang memiliki kualifikasi untuk bertarung untuk item itu adalah kalian, orang-orang menakutkan yang menempati peringkat 10 teratas pada daftar pemula. Kami hanya datang ke sini dengan tujuan mendapatkan pengalaman tempur, tambah Gu Mengqi. Setelah mendengar jawabannya, Lindong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, setelah memikirkannya, apa yang dia katakan masuk itu memang akal. Dia berhasil membunuh 5 ahli tahap kematian mendalam di wilayah Lautan Surgawi. Mengabaikan Gu Mengqi, yang jelas melihat ini sebagai hal yang menakutkan dan keji, bahkan bagi kebanyakan tetua di klan Gu, prestasi ini agak mengejutkan mereka. Mungkin bahkan mereka tidak pernah bisa membayangkan, bahwa bantuan eksternal yang mereka sewa, sekarang telah berhasil sampai sejauh itu. Sepertinya berita kompetisi ini telah benar-benar menyebar seperti api di seluruh Chaotic Dimensi ya. Jawab Lindong sambil menghela nafas. Bahkan Gu Klan yang jauh dari daerah angin lautan surgawi juga telah datang. Daya pikat simbol leluhur benar-benar menakutkan, oikir Lindong. Oh, Gu Klan kita bukan satu-satunya yang datang dari wilayah laut angin surgawi. Bahkan klan Wei telah mengirim anggota ke sini juga, lihatlah ke sana, balas Gu Mengqi sambil tersenyum manis, ketika matanya yang indah berbalik ke arah tertentu. Hah, klan Wei katamu, ucap Aga yang terkejut Lindong. Lindong melongo sejenak, sebelum memutar kepalanya ke arah yang ditatap Gu Mengqi. Paviliun ini sangat megah dan luas, dan tampak seperti sebuah hotel. Ada beberapa ahli yang saling akrab yang dikelompokkan bersama. Di sisi timur laut dari tempat Lindong berada, sekelompok orang juga berkerumun bersama. Dalam kelompok itu, salah satu dari mereka tampak agak akrab. Setelah diperiksa lebih dekat, sebenarnya ada Wei Zhen dari klan Wei, yang Lindong temui sebelumnya di Pulau Martial. Hahaha, sepertinya musuh ini sering berpapasan satu sama lain, ucap Lindong. Melihat Wei Zhen, Lindong mulai tertawa, ngomong-ngomong, dia memiliki sedikit dendam dengan klan Wei. Jika bukan karena tindakan mereka sebelumnya, dia tidak akan dipaksa oleh orang tua tulang Nefarious sampai ke keadaan yang menyedihkan. Meskipun dia dengan kejam menjadikan orang tua itu menjadi tongkat manusia, Lindong masih terluka dengan luka yang cukup parah sebagai hasilnya. Ketika Lindong memandang Wei Zhen, Wei Zhen tampaknya juga menyadarinya. Memutar kepalanya, wajahnya langsung membeku saat dia melihat Lindong yang menatapnya dengan senyum tipis. Sebuah kilatan berkilauan di matanya, saat dia buru-buru menghindari tatapan Lindong. Karena Gu Mengqi dan yang lainnya bisa belajar dari prestasi Lindong, bagaimana mungkin seorang Wei Zhen, anggota dari klan yang sama kuatnya, tidak menghiraukannya. Jika mereka berada di Pulau Martial sekarang, Lindong itu tidak menakutkan. Namun sekarang, Lindong saat ini menyebabkan jantungnya menegang karena takut. Setelah semua itu, Lindong mendapatkan gelar menyenangkan setelah membantai 5 ahli tahap kematian mendalam.
Itu memang sangat menakutkan. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa saat ini dirinya berada di dunia yang sama sekali berbeda, pikir Wei Zhen. Melihat tatapan menghindar dari Wei Zhen yang telah memilih untuk menghindari tatapannya, Lin Dong samar-samar tersenyum. Dia tidak berencana untuk secara sengaja menyebabkan masalah. Lagi pula, dia tidak suka melakukannya. Selanjutnya, Wei Zhen saat ini hampir tidak layak diperhatikan. Dengan pemikiran ini, Lin Dong berbalik dan terus mengobrol dengan Gu Mengqi dan tiga wanita lainnya. Ada berbagai pakar dari berbagai lokasi yang berkumpul di paviliun penyambutan tamu ini. Karena itu, tempat itu cukup ramai dan ramai. Meskipun Lin Dong duduk di sudut, karena Gu Mengqi dan tiga lainnya terlihat cantik, mereka telah menarik beberapa tatapan penuh perhatian. Bagaimanapun juga, wanita cantik selalu menarik perhatian. Namun, Gu Mengqi dan yang lainnya tidak peduli dengan tatapan itu. Ketika mereka terus berbicara dengan damai, keributan tiba-tiba terdengar dari luar pintu besar paviliun. Detik berikutnya, suara gemerisik mulai berserakan. Memiringkan kepalanya, Lin Dong menatap pintu-pintu besar itu. Di tempat itu, sekelompok orang telah bergegas. Di bagian paling depan dari kelompok itu, adalah seorang pria dengan rompi hitam. Laki-laki itu berdiri tegak dan lurus, dengan wajah yang cukup tampan. Bibirnya tipis dan lurus, mirip dengan ujung pedang, sementara aura dingin merembes keluar darinya. Ketika kelompok orang ini muncul, suara teriakan samar terdengar di dalam paviliun. Tiu sudah jelas, mereka memiliki reputasi dan latar belakang yang cukup kuat. Di saat melihat laki-laki berjubah hitam itu, Lin Dong melanjutkan untuk memalingkan kepalanya. Namun, dia sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa alis Gu Mengqi dan dua lainnya tiba-tiba bersatu. Siapa mereka? Tanya Lin Dong sambil tersenyum. Meliputi Laut Sekte, Huang Ling, tempat ke-9 dalam daftar pemula. Oh iya aku lupa, dia sekarang didorong ke tempat ke-10, jawab Gu Mengqi. Apakah kalian kenal dia? Menempatkan cangkir anggur di tangannya dengan lembut di atas meja, Lin Dong bertanya lagi. Kami tidak kenal. Setelah ragu-ragu sejenak, Gu Mengqi menjawab sambil tersenyum. Apakah ada kebutuhan untuk merahasiakan antara pertemanan kita? Melihat Gu Mengqi yang senyumnya tampak agak kaku, Lin Dong bertanya lagi dengan pelan. Gu Mengqi dan Gu Yan saling memandang sebelum menjawab, kami tahu dia tidak banyak. Aku sebelumnya telah menyebutkan, bahwa kapal dagang kami ada di dekatnya bukan? Ketika kami berada di laut, kami kebetulan menabrak sekte laut tertutup dan kelompok orang-orang mereka. Dan kebetulan itu adalah kelompok yang dipimpin oleh Huang Ling. Pada awalnya, Gu Klan kami tidak memiliki dendam atau keluhan dengan sekte laut penutupan. Namun, setelah dia melihat kakak perempuan Mengqi, mata Huang Ling mulai memerah. Kamu harusnya bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya, kakak perempuan Mengqi tidak memiliki kesan yang baik tentang dirinya, dan karenanya, kakak perempuan Mengqi mengabaikannya. Mungkin, bahwa Huang Lin mengubah rasa malunya menjadi amarah, ketika ia dengan paksa menahan beberapa kapal kami, jawab Gu Yan. Ini hanya beberapa kapal dagang. Ini bukan masalah yang besar, seru Gu Mengqi sambil tersenyum. Setelah melihat ekspresi Lin Dong, dia menjadi sedikit gugup. Dia tahu, bahwa dia pada saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Huang Ling juga tidak lemah. Selain itu, dia memiliki koneksi yang banyak dan luas, dan bahkan ada beberapa individu yang menakutkan, yang berada di peringkat 10 besar dalam daftar pemula, yang memiliki sedikit hubungan dengannya. Sampai sekarang Lin Dong masih sendirian, jika ada konflik yang terjadi, itu akan merugikan dirinya. Oh, Lin Dong mengangguk, melanjutkan untuk berhenti berbicara tentang masalah ini, beralih ke pertanyaan lain, mereka mulai membicarakan hal-hal lain. Tepat setelah Lin Dong mengubah topik pembicaraan, Huang Ling berjalan langsung ke paviliun. Segera, dia menuju ke sekelompok orang. Secara kebetulan, kelompok itu adalah tempat Wei Zhen berada. Sepertinya Wei Zhen kenal dengan Huang Ling. Ketika dia melihat Huang Ling mendekatinya, Wei Zhen dengan tergesa-gesa maju dan menyambutnya dengan senyum. Dengan tatapan yang cerah, dia melirik ke arah Lin Dong dan yang lainnya, sebelum berbisik ke telinga Huang Ling. Setelah dia mendengar kata-kata dari Wei Zhen, Huang Ling melanjutkan untuk menggeser kepalanya dan melihat ke arah Lin Dong. Pada saat berikutnya, dia memperhatikan Gu Mengqi yang duduk dengan gelisah di bawah cahaya lilin, sambil dengan lembut menggigit bibirnya. Ah! Dengan senyum lembut, ekspresi lucu muncul di wajah Huang Ling. Meraih cangkir anggurnya, dia segera berbalik, dan berjalan lurus ke arah kelompok itu yang terdiri dari satu pria dan empat wanita. Huang Ling jelas merupakan salah satu individu yang paling mempesona di sini, dan beberapa individu memperhatikan tindakannya. Karena itu, ketika mereka melihat apa yang dia lakukan, beberapa alis para penonton sedikit terangkat, dan tiba-tiba saja.
bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.